Selamat sejahtera semua. Hari ini, murid-murid bersama saya, Cikgu Zainab Abdul Manaf dari SMK Raja Ali, Kuala Lumpur. Hari ini, Cikgu akan membuat kupasan tentang syair Bidasari yang dimuatkan dalam antologi Jaket Kulit Kijang yang merupakan teks komponen sastra yang dikaji oleh murid-murid tingkatan 4. Murid-murid, syair merupakan sejenis puisi berlagu. Syair berasal dari Parsi dan telah dibawa masuk ke Nusantara bersama-sama dengan kedatangan Islam. Syair telah diubahsuaikan mengikut kesesuaian bahasa Melayu klasik ketika itu. Syair disampaikan dalam bentuk rangkap dan menjadi kegemaran masyarakat Melayu lama. Syair tidak mempunyai pemilik atau penulis yang khusus. Syair dianggap milik bersama oleh masyarakat Melayu lama. Bagaimanakah pula dengan ciri-ciri syair? Ya, murid-murid, ciri-ciri syair ialah syair terdiri daripada 4 baris rangkap. Syair tidak mempunyai pembayang, malah semua baris membawa maksud. Dan keadaan ini berbeza dengan pantun yang mempunyai pembayang dan maksud. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah. Bilangan perkataan dalam setiap baris adalah sama, iaitu 4 perkataan dan 8 hingga 12 suku kata dalam satu baris. Syair boleh terdiri daripada syair romantik, syair sejarah, syair ibarat, syair nasihat dan juga syair keagamaan. Baiklah, murid-murid, sebelum kita mengkaji dengan lebih lanjut tentang syair ini, marilah kita lihat objektif pelajaran kita hari ini. Objektifnya ialah, pertama, murid dapat memberikan maksud syair dengan betul dan jelas. Kedua, murid dapat menerangkan aspek tema, persoalan, gaya bahasa, nilai dan pengajaran serta menghuraikan bentuk syair. Ketiga, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 soalan pemahaman dengan betul dan tepat serta menggunakan ayat yang gramatis. Murid-murid yang dikasihi, sebelum kita membuat kupasan lebih lanjut tentang aspek komsas syair Bidasari, suka untuk cikgu menjelaskan kepada murid-murid semua tentang irama-irama untuk melagukan syair. Antaranya, irama narasi, irama Siti Zubaidah, irama perindu, irama dodoi, irama selendang delima, irama hiasan, irama batu belah dan irama mayang. Hari ini, cikgu akan memperdengarkan syair Bidasari kepada murid-murid semua dan cikgu memilih irama dodoi. Mari kita dengarkan. Dengarkan tuan suatu riwayat raja di desa negeri kembayat, di karang fakir dijadikan hikayat agar menjadi tamsil ibarat. Ada raja suatu negeri, Sultan Khalifah Akas Bestari. Raja yang bahari, melimpah adil, dagang sentari. Hairan orang, empunya temasya, baginda itulah
tiada merasai susah, entah pada esok dan lusa. Seri Sultan Raja Bestari, setelah ia sudah beristri beberapa bulan, beberapa hari, hamillah puteri permaisuri. Beberapa lamanya dalam kerajaan, baginda duduk bersuka sukaan. Datanglah beroleh kedukaan, baginda meninggalkan tahta kerajaan. Datanglah kepada suatu masa, melayanglah unggas dari angkasa. Unggas gurda sangat perkasa, menjadi negeri rosak minasa. Datanglah menyambar suaranya bahana, gemparlah sekalian mulia dan hina. Seisi negeri gundah gulana, membawa diri ke mana-mana. Baginda pun sedang dihadap orang, mendengar gempar seperti perang. Bertitah baginda raja yang garang, gempar ini apakah kurang? Baiklah murid-murid, setelah mendengar dendangan syair Bidasari sebentar tadi, marilah kita lihat keseluruhan maksud syair ini. Dalam rangka pertama, penyair ingin menceritakan suatu kisah yang berlaku di negeri Kembayan. Kisah ini ditulis oleh seorang fakir untuk dijadikan pedoman atau teladan. Dalam rangkap kedua pula, dinyatakan bahawa negeri Kembayat diperintah oleh seorang sultan yang bijak. Baginda mempunyai rupa paras yang elok dan pekerti yang mulia. Baginda sentiasa melayani rakyat, para perantau dan para pelajar yang datang untuk mendalami ilmu dalam bidang agama dengan adil dan saksama. Seterusnya, dalam rangkap ketiga, diceritakan pula tentang rakyat yang begitu kagum akan baginda yang gagah perkasa. Baginda amat disenangi oleh rakyat kerana tidak pernah mendapat kesusahan semasa di bawah pemerintahan baginda. Namun, mereka tidak dapat menduga ketentuan yang akan berlaku pada masa akan datang. Penyair memberitahu bahawa Sultan telah berkahwin dan beberapa bulan kemudian hamillah Tuan Permaisuri. Setelah lama memegang tampuk pemerintahan dalam suasana yang aman dan penuh kegembiraan, akhirnya pada suatu hari negeri Kembayat ditimpa bencana. Seekor burung geroda telah melayang di ruang angkasa negeri Kembayat sehingga menimbulkan huru-hara dan kemusnahan. Keadaan ini menyebabkan baginda terpaksa berundur dari istana. Seterusnya, menggambarkan burung geroda tersebut melakukan serangan dengan suara yang bergema luar biasa. Sekalian rakyat negeri Kembayat berada dalam keadaan huru-hara dan kekalutan. Seluruh negeri dilanda duka lara dan lesu.
serta rakyat bercempera tanpa arah tujuan. Manakala, dalam rangkap terakhir, penyair menyatakan bahawa pada ketika itu, Baginda sedang bersemayam di singgasana sambil menerima menghadap pembesar dan rakyat jelata. Keadaan ini huru-hara, bagaikan di medan peperangan jelas kedengaran. Baginda bertitah dengan nada yang tegas tentang kejadian cemas yang berlaku pada ketika itu. Baiklah, murid-murid. Sekarang, mari kita lihat pula tema dan persoalan yang terdapat dalam syair ini. Sebelum itu, marilah kita fahami apakah yang dimaksudkan dengan tema dan persoalan. Tema ialah idea utama yang ingin disampaikan oleh seseorang pengarang atau pengkarya dalam sesuatu karya yang dihasilkannya. Dalam setiap karya, hanya terdapat satu sahaja tema, manakala persoalan ialah idea sampingan dan setiap hasil karya akan mengandungi lebih daripada satu persoalan. Persoalan wujud untuk memperkukuh dan menghidupkan tema sesebuah karya. Jadi, murid-murid, apakah tema dan persoalan yang terdapat dalam syair ini? Ya, syair ini bertemakan cabaran yang terpaksa ditempuh oleh seorang raja semasa memerintah negara. Cabaran terbesar yang dihadapi oleh Raja Negeri Kembayat adalah menangani serangan seekor burung geroda yang besar dan ganas. Hal ini dapat kita lihat apabila pemerintahan raja di Desa Negeri Kembayat menjadi huru-hara setelah negara baginda ditimpa musibah. Seterusnya, kita lihat pula persoalan yang terdapat dalam syair Bidasari ini. Persoalan pertama ialah persoalan keistimewaan dan kehebatan seseorang raja. Contohnya, Raja Negeri Kembayat digambarkan sebagai seorang yang gagah, tampan, bijaksana dan adil. Hal yang demikian menyebabkan negeri yang diperintahnya aman sentosa sehingga menjadi tumpuan orang asing dan perantau. Persoalan yang kedua ialah persoalan tanggungjawab seorang pemimpin dalam mentadbir negaranya. Buktinya, kita dapat lihat bahawa Raja Negeri Kembayat merupakan seorang raja yang bertanggungjawab kerana baginda prihatin dan mengambil berat tentang masalah yang menimpa negeri baginda. Manakala, persoalan ketiga pula ialah persoalan nasib malang yang menimpa secara tiba-tiba. Hal ini dapat dilihat apabila negeri Kembayat yang aman sentosa dan selamat tiba-tiba ditimpa bencana. Seekor geroda yang besar dan ganas tiba-tiba menyerang negeri itu sehingga menimbulkan huru-hara dan kerosakan. Penduduk yang ketakutan segera melarikan diri dan Baginda Sultan terpaksa meninggalkan istana. Baiklah, murid-murid. Sekarang, marilah kita lihat pula gaya bahasa yang digunakan dalam syair ini. Terlebih dahulu, kita lihat penggunaan unsur bunyi yang pertama, iaitu asonansi. Bagaimanakah murid-murid dapat mengenal pasti penggunaan asonansi dalam puisi? Ya, sudah pasti melalui kekerapan penggunaan huruf vokal dalam setiap perkataan yang membentuk baris ayat dalam setiap rangkap. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal bagi membentuk ritma atau rentak dalam sesuatu frasa atau ayat. Contohnya, ayat yang terdapat pada baris pertama rangkap pertama iaitu dengarkan tuan suatu riwayat. Di sini kita dapat lihat huruf
A atau vokal A digunakan secara kerap sehingga membentuk ritma atau rentak dalam ayat tersebut. Begitu juga dengan vokal I dalam baris keempat, rangkap keempat syair ini, iaitu hamillah puteri permaisuri. Bagaimana pula dengan unsur bunyi aliterasi? Ya, betul murid-murid. Kalau pengulangan huruf vokal secara kerap tadi menggambarkan unsur bunyi asonansi, maka pengulangan huruf konsonan yang sama secara kerap dan berulang pula menggambarkan unsur bunyi aliterasi. Contohnya, kita dapat lihat dalam frasa ini. Sultan Khalifah Akas Bestari. Terdapat dalam baris dua, rangkap kedua. Dan beberapa bulan, beberapa hari. Pengulangan konsonan B dalam baris tiga, rangkap keempat. Gaya bahasa yang seterusnya ialah penggunaan bahasa klasik. Contohnya, perkataan bahari yang bermaksud cantik. Juga perkataan akas yang merujuk kepada maksud pangkat atau kedudukan. Selain itu, terdapat juga penggunaan bahasa asing iaitu bahasa Arab dalam syair ini. Perkataan tersebut ialah perkataan riwayat yang berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu rawahu. Perkataan yang lain adalah seperti perkataan fakir, hikayat dan khalifah. Di samping itu, bahasa istana juga digunakan dalam syair ini iaitu perkataan baginda, puteri dan permaisuri. Akhir sekali, gaya bahasa simili ada digunakan dalam syair ini. Apakah pula yang dimaksudkan dengan gaya bahasa simili? Ya, simili ialah gaya bahasa yang digunakan untuk membandingkan sesuatu benda, keadaan atau suasana secara langsung atau dengan lebih jelas. Hal ini demikian kerana perbandingan itu menggunakan kata-kata tertentu, iaitu seperti, umpama, bagai, ibarat dan sebagainya. Contoh penggunaan gaya bahasa simili dalam syair ini ialah mendengar gempar seperti perang. Dalam frasa ini, perkataan seperti digunakan untuk membandingkan keadaan yang gempar dalam negara kembayat seolah-olah seperti berlakunya perang. Baiklah, mari kita lihat pula bentuk syair ini. Syair ini mempunyai 8 rangkap. Setiap rangkap mempunyai 4 baris. Semua baris merupakan isi atau maksud. Bilangan suku kata bagi setiap baris adalah antara 9 hingga 13 suku kata. Contoh baris yang mengandungi paling sedikit bilangan suku kata ialah baris 4 rangkap ketiga, iaitu entah, pada, esok dan lusa. Baris ini mengandungi 9 suku kata. Manakala, baris yang mengandungi paling banyak suku kata pula ialah baris 4 rangkap kelima, iaitu baginda meninggalkan tahta kerajaan. Bilangan perkataan bagi setiap baris adalah antara 3 hingga 5 patah perkataan. Contohnya, seisi negeri gundah gulana terdapat dalam rangkap 7 baris ketiga. 3 patah perkataan. Seterusnya, asalnya baginda raja yang bahari terdapat dalam rangkap kedua baris ketiga mengandungi 5 patah perkataan.
Secara keseluruhannya, bentuk syair ini terikat kerana rimanya sama bagi setiap baris dalam rangkap. Bilangan baris dalam setiap rangkap juga sama, iaitu antara 3 hingga 5 patah perkataan serta bilangan suku kata dalam setiap baris hampir sama, iaitu antara 9 hingga 13 suku kata. Murid-murid sekalian, sekarang mari kita lihat pula nilai yang terkandung dalam syair ini. Nilai yang pertama ialah nilai tanggungjawab. Nilai ini dapat dilihat dengan jelas melalui tindakan yang diambil oleh Raja Negeri Kembayat yang memerintah negerinya dengan aman dan harmoni, sehingga dikagumi dan disegani oleh rakyat baginda serta para pedagang dan golongan yang datang ke negara baginda untuk menuntut ilmu agama. Nilai yang kedua pula ialah nilai keadilan. Raja Negeri Kembayat memerintah negaranya dengan adil dan memberi layanan yang baik kepada para pedagang dan golongan alim ulama yang berkunjung ke negaranya. Oleh itu, tidak mustahillah negaranya menjadi destinasi pilihan untuk mereka menjalankan urusan perdagangan dan mendalami ilmu agama. Nilai yang terakhir ialah nilai kasih sayang. Raja Negeri Kembayat sangat menyayangi permaisurinya dan rakyat jelata yang bernaung di bawah pentadbirannya. Baiklah murid-murid, setelah kita teliti beberapa aspek sastera dalam puisi ini, sekarang kita lihat pula pengajaran yang terkandung di dalamnya. Oh ya, apabila kita mengupas aspek pengajaran, murid-murid janganlah lupa menggunakan kata bantu ragam seperti perkataan hendaklah, haruslah, janganlah, patut, mesti, wajar dan sebagainya. Kata bantu ragam berperanan untuk menyatakan atau menerangkan ragam atau suasana perasaan yang berhubung dengan perbuatan yang dilakukan. Mari kita lihat beberapa pengajaran yang dapat kita peroleh daripada syair Bidasari ini. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah adil dalam memimpin sesebuah organisasi. Contohnya di sini, kita boleh mencontohi sifat adil yang diamalkan oleh Raja Negeri Kembayat dalam memberikan layanan yang sama rata kepada orang asing atau pedagang yang masuk ke negaranya, serta kepada para pelajar yang datang ke negaranya untuk mendalami ilmu agama. Pengajaran yang seterusnya ialah, kita hendaklah sentiasa berwaspada dan bersiap sedia, tidak kira pada waktu susah ataupun senang. Dalam syair ini, kita dapati Raja Negeri Kembayat dan seluruh rakyatnya berasa cemas dan huru-hara setelah negara Kembayat diserang oleh seekor burung geroda. Hal ini disebabkan kehidupan yang mereka lalui sebelum ini penuh dengan kegembiraan dan mereka hidup aman damai serta mereka tidak pernah ditimpa nasib malang. Pengajaran yang terakhir ialah kita hendaklah bijak dalam menguruskan sesuatu perkara. Contohnya, Raja Negeri Kembayat mentadbir negaranya dengan bijak sehingga negaranya berkembang maju dan rakyat hidup dalam keadaan aman harmoni. Baiklah murid-murid, di sini cikgu akan berikan beberapa soalan untuk menguji pemahaman murid tentang syair ini. Diharapkan agar murid-murid telah bersedia untuk menjawab soalan-soalan ini. Soalan pertama, di manakah berlakunya peristiwa dalam syair Bidasari ini? Soalan kedua, berikan maksud rangkai kata melimpah ngadil dagang senteri. Seterusnya, soalan ketiga, pada pendapat anda,
apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjaga keamanan sesebuah negara? Soalan keempat, pada pendapat anda, apakah ciri-ciri yang ada pada seorang pemimpin yang disegani oleh rakyat? Soalan terakhir, senaraikan dua perwatakan Raja Negeri Kembayat seperti yang terdapat dalam syair ini. Bagaimana murid-murid? Sudahkah anda bersedia dengan jawapan masing-masing? Marilah kita lihat dan bincangkan bersama-sama. Soalan pertama, di manakah berlakunya peristiwa dalam syair Bidasari ini? Jawapannya, peristiwa dalam syair Bidasari ini berlaku di Negeri Kembayat. Soalan kedua, berikan maksud rangkai kata melimpah ngadil dagang senteri. Rangkai kata melimpah ngadil dagang senteri bermaksud terlalu adil kepada pengembara, perantau atau orang asing yang datang untuk mendalami ilmu agama Islam. Soalan ketiga. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjaga keamanan sesebuah negara? Jawapan murid-murid ialah, pada pendapat saya, langkah-langkah yang boleh diambil untuk menjaga keamanan sesebuah negara ialah pihak berkuasa hendaklah menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman berat terhadap mana-mana pihak yang melakukan kegiatan jenayah di dalam negara. Selain itu, pihak berkuasa hendaklah mengadakan rondaan secara lebih kerap bagi memastikan aktiviti jenayah seperti meragut, mencuri dan merompak dapat dibanteras. Murid-murid sekalian, dengan berakhirnya perbincangan kita tentang aspek-aspek komsas dalam syair Bidasari serta contoh jawapan bagi soalan pemahaman itu tadi, maka berakhirlah sudah sesi pelajaran kita pada hari ini. Harapan cikgu agar murid-murid mempunyai kemahiran dan keyakinan untuk mendendangkan syair dengan menggunakan irama yang bersesuaian. Amalkan dan budayakanlah beberapa nilai murni yang telah kita pelajari tadi dalam kehidupan kita seharian. Semoga dengan pengamalan nilai murni seperti nilai tanggungjawab, nilai kasih sayang, nilai ketaatan dapat menjadikan kita seorang warga negara yang berguna dan berjasa kepada keluarga dan negara. Akhir kata daripada cikgu, selamat maju jaya. Jumpa lagi.